warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Yudi Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu membuat meja minimalis, yaitu meja makan. Kayunya yang seperti ini, yang sudah saya potong sebelumnya. Nah, ini sudah dikasih lubang-lubang. Ini nanti untuk tempat bautnya, untuk tempat mengharuskan. Ya, kira-kira begini. Yang pertama ini gunanya nanti ini untuk alasnya yang di atasnya. Nah, yang selanjutnya adalah kita taruh dulu di sini. Selanjutnya adalah ini adalah penyangganya. Nah, kita lubangi anu seperti ini. Nah, kita lubangi juga seperti ini untuk tempat mengencangnya nanti. Oke, kita lanjut ke bahan selanjutnya. Ini adalah kakinya. Nah, kakinya untuk kanan kiri yang sudah kita setting. Nah, jangan lupa nanti dikasih ini, biar nanti kalau ditaruh di bawah begini nggak langsung kena air. Nanti kalau kena air ini cepat rusak. Oke. Nah, ini dua ya teman-teman. Ini satunya ini. Ini sama, kanan dan kiri ini sama seperti ini nanti. Nah, yang kedua adalah alat-alatnya. Alatnya kita hanya menggunakan ini aja. Ini adalah bor. Kalau teman-teman tidak punya bor, kita bisa pakai yang ini aja. Obeng kecil yang nanti gunanya untuk mengencangkan bautnya nanti. Yang selanjutnya adalah bahannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, mini pixel ini yang nanti akan kita tancapkan di situ. Itu mbak, ini bahannya. Ini juga termasuk bahan pentingnya. Terus yang selanjutnya ini adalah kayu bulat yang nanti juga sebagai penguat daripada meja tersebut. Nah, ini adalah pengencangnya. Ini kalau kurang jelas nanti saya zoom. Nah, seperti ini. Nah, nanti fungsinya ini untuk mengencangkan yang ini. Nah, ini nanti akan begini, masuk begini, lalu diputar begini. Dia akan merekat, tidak akan lepas. Nah, begitu kira-kira nanti fungsinya. Nah, selanjutnya mari kita mulai merakitnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini adalah lubangnya yang akan ditaruh di ini. Ini saya taruhin, begini caranya. Ini seperti ini teman-teman. Ini. Nah, yang arah panah ini harus diarahkan ke yang lubang ini. Seperti ini. Tak, harus masuk begitu. Nah, coba kita lihat, dekatkan, harus nih. Ini kita pasang semuanya. Nah, sudah itu kita taruh. Nah, kita mulai yang satunya ini, taruh di sini dulu, nggak apa-apa. Nah, yang ini teman-teman, ini kita harus masukin, kita harus buat yang ini seperti ini. Ini kita masukkan yang kita sudah lubangin seperti ini. Ini dua. Nah, gunanya ini untuk dimasukkan ini. Nah, ini caranya. Oke. Nah, jadi begini teman-teman. Nah, yang satunya juga seperti itu. Kita akan pasang lagi seperti ini. Ini juga seperti sama. Ini kanan kiri tidak ada teman-teman. Begini
sudah jadi begini, lalu kita akan meratinya satu persatu. Yang pertama kita masukkan ini begini. Ini lubang yang ini, sang lubang yang ini harus ditaruh di atas sebab nanti ada yang untuk atasnya itu ada kayunya, jadi dia akan mengencang, mengunci, akan kuat. Ya, kita masukkan dulu begini. Ini caranya begini. Nah, sudah masuk. Lalu kita kencangkan. Nah, kalau kita tidak punya ini, cuma punya ini, pakai ini aja bisa. Kita kencangkan begini. Kita putar ke kanan sampai kencang. Nah, lagi ya, begini. Nah, ini sudah kencang teman-teman. Sudah kencang. Nah, lalu kemudian yang satunya kita masukkan lagi seperti ini. Kita rebahin. Nah, kita masukkan lagi yang sini. Sini. Lalu kita kencangkan lagi pakai ini. Kalau pakai ini juga lebih cepat, lebih kuat. Tapi kalau tidak punya ini, pakai ini nggak apa-apa. Nah, ini caranya. Nah, sampai bunyi krak. Kita ada setelannya, kira-kira 10-12 lah ini ukurannya. Jadi biar dia kalau di krak itu akan bunyi krak. Nah, dia batas ukurannya segitu. Jadi akan kencang, tidak akan merusak ini. Nah, kalau sudah begini kita tegakkan. Nah, ini kan sudah jadi teman-teman nih kakinya nih. Kakinya begini. Kalau nanti ukurannya kalau mau tahu nanti kita bikin video selanjutnya. Tapi ini saya hanya menerangkan bagaimana cara merakitnya aja dulu. Oke, terus selanjutnya kita akan memasang atasnya. Nah, yang sudah saya bilang tadi, ini kan sudah disetting teman-teman. Yang tadi sudah saya kasih ini lubang-lubang ini kan sudah disetting, nah seperti ini. Kelihatan nggak ya? Nah, seperti ini. Sini, nanti kita turunkan aja dulu yang ini. Bapak terbelakang, bapak sini cuma ternyata taruh di sini. Nah, begini, ini kan sudah dilubangin, sudah di ini menggunakan ukuran bor yang ukuran 3,5 kalau nggak salah, 3 kalau nggak 3 ya 4 3 nggak apa-apa nih, bisa nih 3 ukuran bornya 3. Nah, kita akan masukkan ini dulu seperti ini, seperti tadi. Nah, yang tadi ada kayu tadi akan dimasukkan di sini. Nih, taruh di sini. Nih, kita tekan aja pakai tangan bisa. Kalau nggak bisa kita toko pakai kayu. Nah, sudah begini. Sudah begini. Lalu kemudian kita mau memasukkan ini. Nah, kita pindah dulu sini, lalu kita taruh ini di sini, lalu kita tumpangkan aja di atas. Nah, begini set. Kita tekan. Nah,
kita kencangkan, lalu kita kencangkan semuanya pakai ini, tidak apa-apa, sekali aja. Lalu yang di sini juga kita kencangkan. Nah, gini. Nah, ini teman-teman sudah jadi meja makan mini. Untuk meja belajar bisa, untuk komputer begini. Nah, kita lihat seperti ini.